Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dalam segmen Tajaan bersama dengan Dato' Azril Razi dan Tajaan bersama dengan V Asia. Apa khabar Dato'? Baik, sihat Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Saya kan kalau berdiri sebelah Fiza, saya mesti berdebar. Tak tahu kenapa. Okey, kita boleh mulakan Dato', silakan. Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari ini. Fiza, walaupun V Asia ni dah banyak sangat rangkaian produk ya, tetapi satu produk yang saya tetap nak pasarkan itu produk gamat. Sebab apa ya, gamat ni dikenali sebagai superfood ya, yang mana ianya sangat-sangat subur ya, sangat-sangat berkhasiat ya di lautan dalam ya. Dan kalau kita perhatikan banyak manfaat dan juga kebaikan gamat ni sejak dahulu lagi Fiza. Okay. Kalau kita perhatikan ya, nenek moyang kita dulu ya, mereka mengkomersialkan ya minyak gamat ya untuk urutan luaran, untuk kegunaan kalau kita kata orang tu sakit-sakit mesti nak sapu minyak gamat Fiza. Kemudiannya ya, gamat ni kalau kita makan banyak sangat manfaatnya, mereka percaya ya betul-betul lama kata baik untuk lutut, untuk sendi, untuk dalaman, untuk organ-organ dalaman ya. Dan mengikut kajian Fiza, gamat ya, yang mana saya kira ya ianya sangat bermanfaat untuk tubuh badan, dan sebab itulah saya turut menggunakan ramuan gamat di dalam produk Gamax ya, yang mana ya kalau kita perhatikan gamat ni Fiza banyak digunakan ya, dan banyak sangat tuntutan perubatan ya, sebab itu ianya perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Gamax yang kita pasarkan ini mempunyai MAL number ya, yang mana dengan indikasi digunakan secara tradisional untuk kesihatan tubuh badan ya Fiza. Dan bercakap mengenai gamat ya, kalau kita perhatikan ya, yang mana gamat sangat kaya dengan ramuan seperti chondroitin sulfat ya, yang mana dapat membantu menghalang ya darah beku Fiza dan melancarkan peredaran darah dalam tubuh badan. Saya kira ya, pengambilan gamat secara teratur ni sangat-sangat baik ya, untuk organ dalaman ya, kesihatan tubuh badan secara menyeluruh ya. Dan seterusnya di dalam gamat juga Fiza ada ramuan seperti markisa ya, yang mana markisa ni sangat kaya dengan sumber vitamin C. Kita ketahui ya, vitamin C ni sangat diperlukan oleh tubuh badan. Dan seterusnya ya, di dalam gamat juga Fiza ada satu lagi ramuan yang saya nak kongsikan dengan anda semua, iaitu peria ya, yang mana kita ketahui ya, peria secara klinikal ya sangat-sangat baik ya, bertindak seperti insulin semula jadi, yang mana dapat membantu menurunkan paras glukos ya dalam darah seseorang Fiza. Dan saya kira ya, pengambilan Gamax Fiza sangat-sangat baik ya, banyak sangat manfaat untuk kesihatan tubuh badan. Dan kalau biasanya Fiza, kalau kita bercakap mengenai gamat ya, ramai yang fikir gamat ni rasa dia hanya tak sedap ya, tetapi berbeza dengan Gamax VASIA ni, yang mana ianya dikilangkan di kilang yang bertaraf GMP, kita proses secara teliti Fiza, rasa dia sangat sedap dan ianya mempunyai kepekatan sangat-sangat pekat ya. Saya nak kongsikan dengan penonton kita hari ini, anda boleh lihat ya pekat, dan saya nak tuang sikit Fiza, dan okay, anda boleh lihat sendiri ya tekstur dia yang sangat pekat. Dan setiap hari ya, anda hanya perlu amalkan 15 hingga 30 mil dah cukup, sangat-sangat pekat. Ini dia teksturnya, dan begitu mudah diamalkan. Bila dah buka, letak dalam peti sejuk Fiza. Okay. Jadi anda boleh amalkan pagi ataupun waktu malam ya, sekali sehari dah cukup. Dan banyak sangat lagi manfaat khasiat kalau saya nak cerita Fiza tak cukup. Tetapi harganya Fiza sangat mampu milik, RM99 sahaja di toko-toko jamu Fiza. Dan satu lagi ya, kelebihan Gamax ini mempunyai ramuan buah delima ya, yang mana buah delima kita ketahui khasiatnya sangat tinggi dengan kadar antioksidan, sangat baik ya untuk tubuh badan anda. Jadi saya kira ya, super premium sangat Gamax ini, harga RM99, boleh dapatkan di toko-toko jamu yang berhampiran. Fiza, saya tengah tunggu visual seterusnya. Saya nak bercakap mengenai jus khasiat lega. Ini dia jus khasiat lega ni Fiza. Kalau kita perhatikan, jus khasiat lega ni dah lama di pasaran. Dan biasanya Fiza, tabiat pemakanan yang kurang sihat atau kadang-kadang kita lewat makan Fiza, menyebabkan angin, pedih ulu hati, tak selesa, ataupun kita tersalah makan Fiza, makanan yang kurang sesuai, menyebabkan kita rasa kurang selesa ya. Tetapi dengan mengamalkan herba-herba yang terbaik untuk tubuh badan ni, seperti lemon, halia, cuka apple, bawang putih ya Fiza, saya kira ya, pengambilan bahan-bahan ini ya, madu juga Fiza, sangat-sangat baik ya untuk melancarkan proses penghadaman, pelawasan tubuh badan ya. Sebab apa? Secara klinikalnya Fiza, pengambilan bawang putih ni sangat-sangat baik ya untuk membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Dan salah satu lagi Fiza, ramuan yang kita gunakan ialah cuka apple ya, yang mana kita ketahui khasiat cuka apple ni Fiza sangat-sangat baik ya untuk membantu memerangi radikal bebas. Kemudiannya dalam cuka apple ni ada ramuan lecithin semula jadi, yang mana Fiza pengambilannya dapat membantu meningkatkan metabolisme dan meningkatkan imunisasi dalam tubuh badan. Jadi jus khasiat lega ni saya cadangkan anda amalkan pada waktu malam sebelum tidur Fiza. Satu hingga dua sudu dah cukup. Seisi keluarga boleh amalkan? Seisi keluarga boleh amalkan Fiza. Dan dalam jus khasiat lega ni juga Fiza ada ramuan peria katak yang kita gunakan, yang mana kita ketahui ya, khasiat peria ni sangat-sangat baik, bertindak seperti insulin semula jadi Fiza. Itu dia. Kita dah dengar tentang Gamax dan juga jus khasiat lega. Ada satu lagi yang menarik di depan ni, iaitu Glow White daripada VASIA ni. Okey Fiza, kita ketahui ya, ramai orang yang obses nak kulit yang cantik, kulit yang putih, kulit yang bersih ya, tetapi tidak mengamalkan pemakanan yang betul. Jadi Glow White ni Fiza salah satu ya makanan tambahan yang mana VASIA dah lama
dipasarkan, Fiza, saya kira ya, Glow White ni mendapat tempat di hati pengguna, terutamanya wanita ya. Sebenarnya lelaki pun boleh amalkan, yang mana ya, dalam Glow White ni ada ramuan yang terbaik ya, seperti lycopene ya, ekstrak buah tomato, yang mana kita ketahui ya, buah tomato ni sangat-sangat baik, Fiza, untuk kecantikan kulit badan ni, yang mana kalau kita amalkan secara berterusan, Fiza, ianya dapat membantu ya, menghalang kata orang pencemaran yang berpunca daripada sinar UV ya, yang mana kita ketahui ya, UV menyebabkan kulit menjadi gelap, masalah jeragat, kusam ya, dan pencemaran juga boleh menyebabkan kerosakan pada kulit kita ya. Tetapi dengan pengamalan Glow White ni, saya kira ya, banyak lagi bahan-bahan lain, Fiza, seperti collagen, stem cell apple, fermented lactobacillus ya, Fiza, saya kira ya, bahan-bahan yang sangat saintifik, yang saya kira anda mesti cuba, Fiza. Harga Glow White hanyalah RM38 saja di toko-toko jamu yang berhampiran. RM38 saja. Ada 40 tablet ya, satu hari boleh ambil 2 tablet dah cukup, Fiza. Dan paling penting, Fiza, kesemua produk VRC dikilangkan di kilang yang bertaraf GMP, mendapat penganugerahan sebagai super brand pada tahun 2018 dan juga 2019. Satu lagi, Fiza, Asia Pacific Super Health Brand selama 6 tahun berturut-turut. Saya kira ya, satu pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan. Sekali lagi, Fiza, secara ringkas ya, untuk kesihatan tubuh badan yang menyeluruh, dapatkan Gamex yang berharga RM99, Fiza. Kemudiannya pada waktu malam, anda boleh amalkan jus hasil lega berharga RM55. Dan untuk kecantikan kulit ya, yang mudah, yang nak cepat, pantas, Fiza, sebab apa tak payah bancuh-bancuh, anda boleh amalkan Glow White 2 tablet sehari dah cukup ya. Jadi kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VRC baru beli, sebab apa? VRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi hotline kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990, Fiza. Produk-produk VRC boleh didapati di toko-toko jamu yang berhampiran ataupun di portal online membeli-belah Shopee, Lazada, jombai.my. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datuk, kita dah dengarkan penjelasan daripada Datuk. Kita nak berehat dahulu seketika, pastikan biasa baru pergi. Wanita hari ini.